Halo tim Icitan, bersama saya Onda dan tim Icitan. Kami baru saja tiba di Jawa Timur, Surabaya, di Bandara Internasional Juanda. Dan kali ini adalah pemenang ke-12 dari Bandara Kesetawan 2 Icitan. Dan kita akan bertolak ke Surabaya. Ketemu pemenang selanjutnya, yuk. Sekarang saya sudah sampai di lokasinya, tapi saya belum tahu ini lokasi persisnya di mana. Saya akan ditunjukin jalannya, kita akan lihat lagi langsung lebih tepatnya di manakah pemenang 300 juta di Surabaya yang kayak pertama ya. Oke, kita lihat lagi jalannya. Assalamualaikum Ibu. Ibu, perkenalkan saya Ondal. Ibu, ada Ibu Laura? Iya. Jangan Ibu sendiri. Oke. Okay. Ya. Permisi. Betul Ibu memiliki tutup botol 300 yang bertuliskan 300 juta? Iya, ada. Dari Citan? Iya. Oke. Okay. Boleh saya lihat mungkin? Beli ya. Ibu sama siapa di sini? Sama orang tua, sama suami. Halo, Bu. Pak. Saya Ondal dari Citan. Iya. Coba. Kita mungkin mau ngobrol-ngobrol sedikit ya, Pak ya. Ibu masih punya dua ya, Bu ya. Umur usia berapa? Yang satu umur nanti Oktober 6 tahun, yang satu baru 1 tahun. Oke. Okay. Ibu membeli Icitan gimana ceritanya? Kan habis ngantar kacang mede kan. Terus sekalian mampir ke Alfamart beli Icitan. Saya bawa pulang, minum, buka. Loh, kok ada tulisannya ini benar apa enggak? Saya telepon kan. Terus ditanya-tanya itu tadi kodenya berapa. Ibu sudah tahu kita sedang ada campaign atau promo ini? Lihat ya, waktu di TV sih kan, terus lihat ini beneran enggak, terus pas ada iklannya beneran mas. Buat usaha mas, usaha sendiri. Iya. Okay. Terus ditabung buat sekolahnya anak-anak besok-besoknya sih. Pengennya sih kedai kopi, ya lumayan sih kalau buat makan aja sih cukup. Cuman ya ada, ya, itulah kurangnya. Juga masih punya utang kan bekas lahiran anak itu yang terakhir. Dan ada sekitar 7 jutaan, enggak, ya sekitar. Senang mati ya, ini paling ya, rezeki istri saya. Sebelumnya kan kalau ada program hadiah ini kan udah lama ya mas. Dari dulu itu, dia itu pernah bilang sampai gimana ya kalau dia menang tutup botol sampai 300 juta itu. Ternyata ya dia rezeki sendiri ya terkabulkan. Kalau dari barista saya nyampenya 2 jutaan. Kerjaan lain ada sampingan ya, nato. Nato juga itu gak nentu, gak bisa ditentuin. Kadang rame, kadang enggaknya. Ya, yang lebih baik aja dari yang sekarang. Sekalian bagian orang tua juga. Dan kita juga harus hidupin gak gini-gini aja. Pokoknya yang penting itu buat saya ya, anak-anak ke depannya lebih baik gak seperti sekarang. Berapa? 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8 6 5 6 8
Selamat Bu, Pak. Selamat ya, selamat. Thank you.
nyangka dapat duit segini. Perasaan kemarin-kemarin cari pinjaman 300 ribu aja susah. Tuh adik saya masuk rumah sakit buat nebus obat. Tolong gak buat duit nangisin. Semua rezeki. Ya, selama ini memang terlalu minim dan banyak kebutuhan. Tiba-tiba saudara-saudara kesini datang membagi rezeki kepada keluarga kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dari Tuhan untuk kami juga, Tuhan memberkati kalian semua. Mungkin dengan ini kita bisa merubah itu, Pak. Kayak yang kemarin-kemarin. Gunakan ini rezeki ini sebaik-baiknya anak untuk rumah tanggamu ya. Untuk anak-anakmu juga.